Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur Dr. Haji Ahmad Jazuli SHMSI. Yang kami hormati Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Zahro MA. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Kabupaten Jombang Bapak Dwi Nugroho. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kyai Haji Yusuf Irfan Hasyim. Yang kami hormati Mudir Satu Madrasatul Quran Tebu Ireng Dr. Kyai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i MAG. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lamongan Kyai Haji Muslihan Ahmad. Yang kami hormati Dr. Kyai Haji Imam Fatoni SKMMMCHT selaku Ketua Yayasan Geraha Muslim Cendekia. Wabil khusus Murabbi Ruhina Romo Kyai Haji Ainul Yakin SK selaku Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Pejabat pemerintah, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, acara Wisuda Hafidzah ke-6 Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri Ahad 3 Maret 2024 resmi dibuka dengan bacaan Ummil Quran. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Iza Nur Aziza. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hinun
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.